Sekarang tim NASA berada di Desa Logandeng, di tempatnya Pak Marjono, tepatnya di Desa Logandeng, Kabupaten Wonosari, Gunung Kidul. Dan pada kesempatan ini saya meninjau sapi milik Bapak Marjono yang sudah menggunakan Kiterna dan NASA untuk tambahan nutrisi dari sapi beliau. Dan untuk keterangan lebih lanjut, di sini saya akan langsung mewawancarai bagaimana penggunaan dan manfaat dari pupuk NASA dan Kiterna. Ya pemirsa, inilah lokasi kandang milik Bapak Marjono yang telah membudidayakan ternak sapi dan sudah menggunakan Kiterna dan NASA. Iya. Mungkin Bapak Marjono bisa menceritakan sejak awal kapan Bapak mulai mengenal Kiterna dan NASA, dari siapa dan lalu bagaimana penggunaan untuk sapi Bapak? Untuk pengenalan NASA itu pertama kali saya dari informasi dari Bapak Subandi Wiyoro, Banguntapan, Bantul. Kebetulan saya sama Pak Bandi teman di kantor, itu saya sudah lama menggunakan. Jadi untuk memberi pakan pemberan sama sapi itu saya menggunakan. Untuk sapi ini saya gunakan 2 kali sehari, pagi sama sore. Untuk penggunaan pupuk organik tambahan, selain saya NASA yang saya pakai, juga saya menggunakan Kiterna. Ini juga kenyataannya kedua-duanya memang bagus untuk vitamin ternak, jika agar semua komplit, termasuk vitaminnya itu ada gitu. Dan cara kombinasinya gimana Pak? Apakah mungkin satu hari pakai NASA, satu hari pakai Kiterna? Yang pagi NASA, yang sore itu pakai Kiterna. Jadi dibalik so pagi sore enggak apa-apa ini. Satu hari itu satu tutup ya. Karena saya baru nyoba itu. Cuma berarti setengah tutup ya pagi sore. Kenyataan tambahan itu yang saya amati, pertama nafsu makan ada. Anehnya itu jerami pun dimakan. Oh, jadi apa-apa dimakan. Iya, dimakan. Ya? Daun anu jati aja dimakan ini, kalau ada daun lain daripada yang belum dimakai. Termasuk kotorannya itu juga saya amati itu kelihatannya sedikit, mungkin jadi daging atau gimana, wong kotorannya itu sebelum menggunakan dan menggunakannya itu berbeda lain gitu loh. Sini sapinya jenis apa nih Pak? Simental. Jadi simental ya sudah berapa tahun nih Bapak? Ini kira-kira 2 tahun setengah. Jadi sejak kecil, sejak kelahiran saya mengamati itu. Bisa dengar-dengar mau dilombakan nih Pak sapi? Ya rencana bulan Agustus 2003 ini, nanti tanggal 13, itu kelompok kami memang ditunjuk mewakili 10 besar tingkat nasional. Jadi nanti tanggal 13 Agustus 2003 ini, juga tepatnya di Desa Logandeng ini, nanti kelompok kami yaitu kelompok Ngudi Makmur mewakili DIY untuk maju ke tingkat nasional. Baik Pak, terima kasih atas keterangan dari Pak Marjono untuk penggunaan pupuk NASA dan Kiterna. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat khususnya bagi para peternak sapi di daerah Wonosari dan peternak sapi di daerah lainnya pada umumnya. Baik, terima kasih atas terangannya, Pak. Iya, sama-sama.